Bahaya lemak berlebih di perut yang perlu diwaspadai. Tak hanya berpengaruh pada penampilan, lemak perut juga berbahaya terhadap kondisi kesehatan secara umum. Lantas apa saja bahaya lemak di perut? Bahaya lemak perut timbul karena adanya penimbunan lemak di sekitar organ dalam tubuh. Lemak ini dikenal sebagai lemak visceral yang sering dihubungkan dengan kondisi obesitas. Penelitian telah menunjukkan bahwa memiliki lemak visceral di sekitar perut bisa meningkatkan risiko sejumlah masalah kesehatan yang serius termasuk penyakit jantung, diabetes, stroke, dan tekanan darah tinggi. Berikut adalah bahaya lemak berlebih di perut yang perlu diwaspadai. Yang pertama, diabetes. Selalu ada hubungan erat antara lemak perut dengan risiko diabetes tipe 2. Salah satu alasannya karena lemak visceral menghasilkan sitokin yang dapat membuat sel menjadi kurang sensitif terhadap efek insulin yang bertugas dalam mengatur kadar gula darah. 2. Tekanan darah tinggi. Apa bahaya lemak perut selanjutnya? Bahaya selanjutnya adalah tekanan darah tinggi. Tak hanya memengaruhi kerja insulin, sitokin juga dapat berpengaruh terhadap sel dalam mengatur tekanan darah. Mengutip dari Livestrong, sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Heart menemukan bahwa peningkatan lingkar perut sebesar 5% dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi hingga 34% untuk pria dan 28% untuk wanita. 3. Serangan jantung. Memiliki terlalu banyak lemak dalam tubuh secara umum dapat meningkatkan risiko serangan jantung. Sebuah studi di Journal of American Heart Association menemukan bahwa orang dewasa yang memiliki lebih banyak lemak di sekitar bagian tengah tubuh lebih mungkin mengalami serangan jantung. 4. Demensia. Terlalu banyak lemak perut juga dapat memengaruhi fungsi otak. Sebuah studi menemukan bahwa lingkar pinggang lebih besar dari 35 inci untuk pria dan 33 inci untuk wanita dikaitkan dengan risiko demensia yang jauh lebih tinggi. Sama seperti bahaya lemak perut lainnya, demensia bisa terjadi karena kemampuan lemak visceral dalam meningkatkan peradangan di seluruh tubuh. 5. Asma. Asma juga menjadi salah satu bahaya yang bisa muncul dari lemak perut. Beberapa penelitian telah menemukan hubungan antara ukuran perut yang besar dan risiko asma. Memiliki lebih banyak lemak di perut disebut dapat mempersulit paru-paru untuk mengambil oksigen yang diperlukan. 6. Kanker. Penelitian telah menghubungkan lemak perut dengan risiko kanker. Orang dengan lemak di bagian perut ditemukan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengidap jenis kanker tertentu. Studi di European Journal of Cancer menemukan bahwa wanita memiliki ukuran lingkar pinggang sama dengan pinggul 4 kali lebih mungkin terkena penyakit kanker payudara dibandingkan wanita dengan lingkar pinggang yang lebih kecil. Studi lainnya menemukan bahwa terlalu banyak lemak perut dapat melipat gandakan risiko kanker kolorektal.